hadir, dan terutama terima kasih kepada para pastor yang selama merayakan Natal berusaha untuk membawakan semangat Natal itu kepada seluruh umat di setiap paroki di keuskupan kita. Kami mengharapkan bahwa perayaan Natal yang pertama ialah bahwa Allah yang datang ke tengah kita dalam diri bayi kecil di Bethlehem itu sesungguhnya memperlihatkan bahwa Allah mau berada bersama kita, hidup menjadi manusia seperti kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah putra putrimu, anak-anakmu yang pada petang malam ini berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama mengucap syukur. Mengucap syukur atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami. Selamat datang kepada Bapak Bima Arya Sugiyarto. Terima kasih telah berkenan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah terburu untuk kehadiran Bapak Wali Kota kita. Yang sangat saya muliakan, Bapak Uskup Bogor, yang saya lepaskan semua syukur, senang kembali bertemu. Unsur Puspida dari waktu ini, terima kasih juga kalau ini telah bersama-sama hadir di sini. Forum Komunikasi Umat Beragama, para pastor, suster, brother, brother, keuskupan Bogor, Bapak Ibu umat Katolik, para tokoh lintas agama, dan tentunya hadirin sekalian umat Kristiani yang sangat saya hormati. Selamat Hari Natal, damai di hati, damai di bumi. Mudah-mudahan Natal pada hari ini, pada tahun ini, tetap membawa kedamaian bagi kita semua. Perbedaan dan keberagaman adalah keniscayaan dan keharusan. Tetapi kebersamaan dan persatuan harus selalu kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Selamat Natal, salam damai, salam cinta untuk keluarga di rumah. Shalom, Tuhan berkati. Pada Pastor Paroki Santo Francis Assisi, Romo Markus Lukas untuk berkenan hadir berdiri di depan untuk bersedia beramah tamah dengan seluruh umat Katolik yang hadir di sini.
the wine. Christmas tarried on the mountain. Jesus Christ is born.